Halo, awas hati-hati. Nah ini, hati-hati ya, ini pinggirnya kan kali, sungai. Asik ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke, Babe kali ini berada di Villa Pamulang ya, Tangerang Selatan. Nah, Babe akan berbagi informasi mengenai tempat bermain anak yang cukup nyaman dan aman tentunya ya di Villa Pamulang ini. Nah, apa namanya? Namanya di Jalan Pandawa, ini dia. Taman Pandawa 5 Villa Pamulang. Bentar, Babe agak mundur kayaknya nih, nggak kelihatan banget. Soalnya pinggir jalan, jadi kalau mundur harus hati-hati. Bentar, nah ini Villa Pamulang ya, Taman Pandawa Villa Pamulang, kira-kira seperti ini. Oke, nah masuknya nanti dari sana, Babe akan coba kasih petunjuk ya untuk area parkirnya, karena ini harus teratur. Oke, ini Jalan Pandawa ya teman-teman. Nah kalau ini kan masuk lewat parkiran ya, udah ada petunjuknya. Nah masuknya di sini, dan di sini sudah disediakan area parkir. Nah lewatnya sini ya, ini portal dibuka jam 6 sampai dengan 18.00. Oke, ini saung kecil. Masuk ke sini. Di sini menariknya teman-teman, ada banyak mainan untuk anak-anak ya, dari mulai ayunan, terus juga apa ya namanya, ini nih, njot-njotan namanya kalau orang Jawa bilang sih, kalau tempat Babe. Nah ini juga buat duduk, asik ya teman-teman nih, dengan anak-anak bawa makanan. Nah di sampingnya ini ya, di sampingnya ada sungai ini. Ini Kali Angke sebenarnya nih, kalau nggak salah. Ya, tuh. Tapi kalau lagi musim hujan, banjir, sepertinya harus hati-hati juga ya. Oke, di sini adem, banyak sekali pohon ya. Oke, ini juga prosotan juga ada ya. Nah, ini prosotan juga. Nah, ini ayunan kursi. Oh, menarik tuh lagi main. Halo, asik ya. Nah teman-teman, kalau Babe sering lewat sini nih, biasanya rame banget ya, dan biasanya Sabtu Minggu ya, pagi sore rame banget. Ini kebetulan lagi nggak terlalu ramai, mungkin kondisi juga habis hujan ya. Terus ya mungkin datangnya agak siangan. Nah ini prosotan yang lebih tinggi lagi ya, naik Supermannya tuh. Naik ini prosotan. Oke lanjut, di sini banyak tempat duduk ya teman-teman tuh, kalau ngikutin jalan ini ya. Babe ikutin coba, tapi pesan Babe ingat ya, kalau di sini tolong buang sampah pada tempatnya, udah disediakan tempatnya nih. Jadi biar kita juga sama-sama menjaga ya teman-teman. Lanjut ini Bapak ikutin alur. Nah itu Kali Angkenya. Nah ini sebenarnya perbatasan antara Tangerang Selatan, tepatnya di Villa Pamulang, dengan di sebelahnya itu Gunung Sindur ya. Kalau teman-teman sering lihat vlog Babe ya, antara Gunung Sindur ya dan Tangerang Selatan. Gunung Sindur itu udah masuk Bogor ya. Ini perbatasannya di sini. Jadi yang paling dekat antara Tangerang Selatan itu dengan Bogor ya, Gunung Sindur itu ya ini, Desa Rawakalong ini. Wah, ini juga ada jalan nih sebenarnya. Ya. Oke. Ya ini prosotan nih. Ini yang lebih tinggi masuknya dari sana, ke atas. Nah, ya. Nah, Babe juga mengajak anak Babe nih di sini. Ya. Naik dari situ. Nah, iya. Halo. Nah, tinggi kan? Tinggi banget kan? Hati-hati ya.
Ya, itu contohnya, teman-teman. Nah, di sini juga ini ada jembatan-jembatanan ya. Tentunya anak-anak juga suka ini. Dari jalan sini naik ke sini ya. Terus sana juga sama sih tadi karena babe lewat tengah aja. Ini jalan setapak juga. Nah, udah mulai pada datang ya tuh, teman-teman. Udah mulai pada datang. Nah, babe akan coba turun ke sini. Ya. Turun ke sini. Yang tadi babe bilang ada jalan setapak di pinggir sungai ini. Ini juga asik ya, ada apa ya, semacam apa sih, kayak ada tempat duduk juga, cuman ada panggungnya gitu. Banyak nyamuk, nyamuk kebon. Nah, ini babe ke sini dulu ya, babe telusuri di sini dulu. Nah, ini teman-teman, dimulai dari sini nih jalannya ya. Tapi kalau bawa anak-anak harus hati-hati ya teman-teman di sini, soalnya ini kan kali ya, walaupun kecil derasnya lumayan ya arusnya tuh. Bisa dilihat itu kalau lagi banjir ini nih, yang apa, alang-alang apa ini, bisa nyampe sampai situ. Jadi makanya harus hati-hati. Terus ini jalan ke sini juga ada. Nah, babe suasana yang banyak pohon ya, tanaman, suasana alam gitu babe suka. Katakanlah ini untuk outbound kecil-kecilan kali ya, anak-anak, ngajak anak-anak ke sini. Nah, itu tadi kan babe dari sini nih, jalan setapak ini. Terus ke sini ya, teman-teman, babe telusuri ya, biar teman-teman juga tahu yang mau datang ke sini monggo. Nah, sebelah sana juga. Oke. Nah, di pinggirnya sungai. Tamannya benar-benar tertata ya. Ini Pandawa, Pandawa 5. Terus ya. Terus, nah ini, terus sampai mentok di sini, di depan area parkir mentoknya. Tuh di sini area parkirnya, yang tadi babe udah tunjukkan di awal. Tuh di sini, terus sampai sana. Nah, di sana itu memang lagi dibangun tanggul ya, jadi memang kalau nggak dibangun itu kan tanggul batu sama kawat. Jadi kalau nggak dibangun ngerinya longsor. Halo, awas hati-hati. Nah, ini hati-hati ya, ini pinggirnya kan kali sungai. Asik ya, asik kan, asik ya, asik teman-teman tuh, asik ya. As ini ah, kenapa ya, enggak, udah mentok sampai depan parkir ya teman-teman. Nah, ini contohnya ya, babe juga harus tetap awasi ini karena sampingnya ini kan sungai teman-teman. Jadi tetap harus kasih edukasi, hati-hati dan awasi. Nah, oke, ini sudah babe ya. Jadi nanti babe akan masuk lagi, tapi akan naik ke atas, tapi dari jalan yang lain. Kalau tadi masuknya dari sana, sekarang babe keluarnya dari sini nih. Nah, oke, babe naik. Oke teman-teman, siapapun dimanapun berada ya, semoga keadaan dalam keadaan sehat walafiat. Ini hari libur Sabtu ya, monggo yang tinggal di area Tangerang Selatan, salah satu tempat yang bisa babe rekomendasikan ya untuk bermain bareng anak-anak ya di sini ya. Mungkin segini dulu ya info dari babe. Babe akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mohon maaf ya kalau tampak depannya masih kurang. Ini tadi tulisan tuh ini ya, dari belakangnya. Oh.